Jadi peringkat kita ni, walaupun kita dah jadi Maulana ke pakar hadis ke, walau kata pandai macam mana pun, keadaan zaman sekarang ni peringkat muhaddis pun tak sampai lagi. Jauh lagi. Duk bising macam mana pun, duk bangga diri macam mana pun, mau glamour macam mana pun, peringkat muhaddis pun tak sampai lagi. Apalagi nak sampai peringkat sahabat tarjih tu. Apalagi nak sampai peringkat mujtahid mutlak seperti Imam Muhammad Habtu. Jadi dalam keadaan kita ni, tak pandai, muhaddis pun tak lagi. Tapi yang kita pandainya, kita kritik dengan Imam Mazhab. Ha, itu yang kita pandai. Ha, bidang tu nombor satu. Orang lain tak boleh nak bawa cara seperti itu. Jadi perlu kita faham keadaan sebenar ilmu dan ulama tu. Bila kita sendiri belajar, dapat kita tahu sikit, kita ingat kita dah pandai keadaan ilmu sebenar tu, hakikat ilmu tu macam mana, kita tak nampak. Dan juga kedudukan ulama kita tidak tahu. Punca daripada situlah wujud mai banyak masalah tu. Jadi supaya Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada kesemua penyakit itu.